gimana-gimana? Kalian pasti ngegantung kan nontonnya? Sama, gue juga. Nah, karena ngegantung nontonnya, makanya kita buat part 2. Sebelum kita ke part 2, gue pingin kasih tahu ke teman-teman sekalian, ini kita sediakan velg dimasukin kardus, yang kita udah susun seperti tembok, dan dari gue juga ada persiapan, dari memakai jaket, dari memakai sepatu, kita masuk ke mobil dan menggunakan safety belt. Karena adegan ini berbahaya, dan ini hanya satu-satunya yang kita buat khusus untuk teman-teman sekalian. Nah, kita langsung aja ke part 2-nya, dan ini adegannya, wah pokoknya kita reaction ini video, oke? Wah, mengganteng gue kalau naik ini ya, cabrio. Oh, di sini gue dalam mobil ini udah ngerasa aura yang tertantang karena bawaan dari mobilnya sendiri ini powernya juga luar biasa. F30 diesel kita ini, wah pokoknya kalau udah dimasukin traction control tuh udah ngepot-ngepot sana sini tuh. Ini kita lanjut lagi. Nah, pada saat momen gua pingin nabrakin ini mobil, itu gua agak merem sih sebenarnya. Karena gua nggak akan tahu apa yang terjadi ke depannya, ini gua agak merem. Dan di sini gua takut karena di depannya itu ada kamera. Nah, sama di video ini sih dua mobil yang berbeda, yang satu F30, yang satu cabrio. Tenaganya wah gila, luar biasa. Nah, gua udah nabrakin kardus yang berisikan velg ini, kayak wah tuh hentakan dari kardusnya tuh kerasa banget, apalagi mobilnya. Mobilnya tuh ngerem ngesot tuh, gue sampai wah pokoknya safety belt tuh sampai kenceng. Gue takut kena kamera di bagian depan. Sampai goyang-goyang, gue bener-bener yang nggak ketahan badan. Nah, ini kan ada tadi nih kalau kita lihat bodi mobil yang lecet nih. Nah, ini ada yang bodi mobil yang lecet nih di momen ini nih. Dan ini kita buat ternyata velgnya itu nggak ada. Ini kardus kosong. Jadi kalau teman-teman lihat, kita masukin velgnya ke dalam kardus, kita susun. Itu nyatanya nggak ada. Kenapa? Karena gue masih sayang sama kedua mobil ini. Akibat sayang, ya terjadilah lecet. Nah, ini bisa kita lihat di detik ke 35. Nah, ini bagian dari mobil F30 ini lecet di bagian kap mesin nih. Dan grillnya juga sempat copot. Nah, malahan yang di bawah bumper tuh kisi-kisinya copot, patah. Mercy juga sama, tapi di sini tidak terlihat. Lecetnya ini lumayan banyak. Dia ngegaris karena kardus kan tajam-tajam nih. Nah, ini ya gimana lah, demi konten nggak apa-apa gue lakuin. Teman-teman pingin gue ngapain hal yang ekstrim? Komen di bawah.